Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Using Wireshark to examine HTTP and HTTPS traffic. Pada background and or scenario, dijelaskan bahwa HTTP itu adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol pada application layer yang menyediakan data via web browser menggunakan HTTP. Jadi tidak ada perlindungan untuk proses pertukaran data antar dua perangkat yang saling berkomunikasi. Nah, dengan menggunakan HTTPS, enkripsi digunakan melalui algoritma matematika. Algoritma matematika ini akan menyembunyikan arti dari sebenarnya atau pesan yang sebenarnya dari data yang dipertukarkan. Terlepas dari HTTP atau HTTPS, kita direkomendasikan untuk melakukan pertukaran data dengan menggunakan situs web yang kita percaya. Kemudian, meskipun sebuah situs web menggunakan HTTPS, untuk keamanan bukan berarti situs tersebut dapat dipercaya atau lebih aman. Bisa saja ada ancaman dari aktor yang menggunakan HTTPS untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Pada lab ini, kita akan mengeksplor dan mengcapture, mempelajari HTTP, perbedaan HTTP dan HTTPS menggunakan Wireshark. Untuk sumber daya yang digunakan yaitu virtual machine cyber of workstation, kemudian koneksi internet. Pada part 1, kita akan melakukan capture and view traffic dari HTTP. Pada part ini, kita akan menggunakan TCP dump untuk mengcapture konten dari traffic HTTP. Kemudian kita akan menggunakan perintah option untuk menyimpan traffic ke paket capture atau dengan nama lain file pcap. Rekaman ini digunakan untuk menganalisis perbedaan application dan membaca file pcap menggunakan Wireshark. Langsung saja ke step 1, start the virtual machine and login. Kita akan menjalankan virtual machine, kemudian login. Kita akan menggunakan CyberOps Workstation virtual machine. Di sini saya sudah membuka CyberOps Workstation. Kemudian kita akan login dengan username analis, kemudian dengan password CyberOps. Klik login. Kita akan menunggu beberapa saat sistem operasi untuk masuk ke sistem operasi. Oke, ini adalah tampilan dari CyberOps Workstation seperti ini. Kemudian pada step 2, open a terminal and start TCP dump. Kita buka terminal, kita menggunakan command prompt. Oke. Kemudian enter the command IP address. Kita ketikkan perintah IP address. Dan kita enter. Oke. Di sini akan menampilkan daftar interface dan IP address yang akan ditampilkan setelah kita
mengetikkan command IP address. Ini kita bisa melihat interface dan IP di Lookback. Kemudian ini IP, lalu kemudian saat berada di terminal kita akan memasukkan perintah sudo tcpdump -i inp 0s3 -s0-w httpdump.pcat. Kita ketikkan sudo tcpdump -i inp 0s3 -s0-w httpdump.pcat. Kemudian kita enter. Karena kita akan masuk ke dalam administrator, maka kita diperintahkan untuk memasukkan password. Itu passwordnya CyberOps. Oke. Di sini pada perintah sudo tcpdump ini terdapat beberapa option seperti -i, -s, -w. -i digunakan untuk menentukan interface. Nah, jika interface itu tidak ditentukan, maka tcpdump akan menangkap semua traffic di setiap interface. Kemudian untuk option -s itu untuk menentukan panjang snapshot untuk setiap paket. Kemudian untuk -w digunakan untuk menuliskan hasil dari perintah tcpdump ke file. Kemudian step selanjutnya yaitu buka web browser yang ada di Cyber Operation Virtual Machine. Kemudian kita masuk ke dalam situs autoromutual.com. Kemudian kita login ke situs tersebut. Kita buka browser. Oke, kita ketikkan autoromutual.com/login.csp. Oke, kita sudah masuk ke situs autoromutual.com. Kemudian kita login dengan username admin dan password admin. Kemudian passwordnya admin. Kita lihat di sini bahwa situs ini merupakan situs HTTP, tidak menggunakan secure dalam situsnya. Nah, di sini kita sudah login. Setelah login, kita pada step selanjutnya itu kita disuruh untuk meng-close browser. Kita close browsernya. Kemudian step selanjutnya yaitu kita kembali ke terminal, kemudian kita stop tcpdump yang sedang berjalan dengan menggunakan tombol kombinasi Ctrl plus C. Oke, ini sudah dihentikan tcpdump. Kemudian step 3 yaitu melihat HTTP capture. Kita akan melihat
capture yang ditangkap oleh TCP dump. Ketika TCP dump dijalankan, maka dia akan mencetak output ke dalam file yang bernama http://dump.bcap. Nah, di file ini, terletak di directory home dengan user analis. Untuk masuk ke directory tersebut, kita klik file manager icon yang ada pada desktop, kemudian browse ke home folder untuk user analis. Kemudian double klik pada http://dump.bcap file. Oke, kita lihat di sini. Di sini terdapat directory home. Kita klik. Oke, di sini. Kemudian pada user analis home / analis, kemudian kita cari http://dump.bcap. Ini dia. Kemudian kita double klik pada http://dump.bcap ini. Oke. Kemudian untuk membukanya kita pilih menggunakan Wireshark. Kita cari Wireshark ini, kita klik kemudian open. Sedang memproses. Pada aplikasi Wireshark ini, kita filter untuk HTTP. Kita filter untuk HTTP, kita cari. Oke, HTTP. Kemudian, cari HTTP, pesan HTTP dengan pesan POST GET ini dia HTTP POST. Kemudian pada window yang ada di bawah kita lihat HTML form URL encode. Ini dia, kita klik. Kemudian kita klik panah ini, kita lihat. Nah, pada HTTP form URL encode ini diketahui nih password dan user ID yang tadi kita masukkan pada situs altorumutual.com. Nah, TCP dump dapat mengcapture user ID dan password karena situs tersebut menggunakan HTTP yang tidak secure. Jadi sangat berbahaya sekali jika username dan password yang kita miliki bisa diketahui oleh orang lain. Kemudian close WhatsApp. Kita lanjut ke part 2, yaitu mengcapture dan melihat lalu lintas pada HTTPS, yaitu Hypertext Transfer Protocol yang secure. Nah, sekarang kita juga akan menggunakan TCP dump dari perintah remove workstation untuk mengcapture traffic dari HTTPS. Setelah memulai TCP dump, kita dapat menghasilkan atau kita akan menghasilkan traffic HTTPS sementara TCP dump mencatat konten dari traffic lalu lintas jaringan tersebut. Catatan ini akan dianalisis menggunakan Wireshark.
Step yang pertama hampir sama dengan step yang telah dilakukan pada step sebelumnya, yaitu kita akan membuka terminal. Kemudian kita akan mengetikkan perintah sudo tcpdump. Oke. Nah, seperti tadi. Nah, ini di bedanya kita akan menggunakan https bukan http. Kita tambahkan s ke dalam perintah yang tadi, kemudian kita enter. Kita masukkan password CyberOps. Perintah ini akan memulai tcpdump, kemudian merekam traffic jaringan di file np3, di interface env0s3 pada Linux workstation. Oke. Nah, semua nanti record traffic akan dicetak pada file https.dump.bitget. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuka web browser, kemudian kita akan mengetikkan pada bar web browser dengan mengetikkan situs netattack.com. Kita buka browser, kemudian kita masuk ke netattack.com. Oke, kita buka browser. Kemudian kita masuk ke situs netattack.com. Kita login ke dalam situs tersebut. Memasukkan username, saya masukkan username saya. Kemudian masukkan passwordnya. Sini kita lihat kita sudah melakukan login ke situs netattack.com. Kita lihat di sini. Situs ini terenkripsi dengan menggunakan HTTPS. Jadi kemudian kita close web browser. Kemudian kita kembali ke terminal. Kita hentikan tcpdump dengan menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus C. Kemudian kita lihat hasil capture yang dilakukan oleh tcpdump pada directory home. Coba directory home user analis. Kita lihat di sini https.dump.bitget. Kita klik dua kali. Kita double klik, kemudian kita tunggu prosesnya. Kemudian kita filter. Kita cari dengan port tcp.port sama dengan 443. Kemudian kita filter. Dan kita akan pilih application data. Kita bergeser dulu. Oke, di sini kita lihat yang ditampilkan adalah content type-nya, location data, versionnya, kemudian panjangnya,
Kemudian data terenkripsi. Nah, ini dia perbedaan antara HTTP dan HTTPS. Jadi, untuk HTTPS, username dan password yang kita inputkan pada saat login ke dalam situs netapchat.com ini tidak terdeteksi oleh ICP dump, tidak tercapture, jadi akan lebih aman karena menggunakan enkripsi. Jadi, sangat penting ketika kita mengunjungi sebuah situs, apakah situs itu aman atau tidak. Meskipun HTTPS tidak menjamin bahwa situs itu benar-benar aman, akan tetapi kita bisa mengantisipasi apabila situs itu sudah menggunakan HTTPS, tentunya akan lebih secure. Oke, sekian penjelasan dari penggunaan HTTP dan HTTPS dalam sebuah situs untuk melindungi privacy dari user yang akan mengakses situs tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.